Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Nah, sekarang ini kita lagi berada di Pantai Vanesia. Ini masih di Kecamatan Tangaran di Kabupaten Sambas. Dan pantai ini baru dikembangkan untuk dijadikan tempat wisatawan, khususnya di Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Nah, pantai ini sangat bersih ya, luas pasirnya, dan yang lebih spesial di sini pantainya itu tidak mengalami abrasi. Pantainya itu tidak mengalami pengikisan pasir ya. Jadi di sini semakin lama itu pasirnya akan semakin banyak ke sini. Jadi itu yang spesialnya di pantai ini. Dan pemandangannya juga sangat bagus ya, sangat indah. Banyak pohon-pohon pinus juga di sini. Dan untuk sementara ini pengunjung sudah mulai ramai datang ke Pantai Vanesia, khususnya pada hari ini. Karena kita masih dalam keadaan COVID ataupun dalam keadaan normal, di sini juga masih cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat. Oke, sekian dari saya. I've been watching you. La 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 long, la 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 long, 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 long. Come on. La 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 long, la 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 long, 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 long. Chill. Standing across the room, I saw you smile. You said I wanna talk to you for a little while. But before I make my move, my emotions start running wild. My tongue gets tied, and that's no lie. I'm looking in your eyes. Long, 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 long
I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling for so long. Nah, selain pantai, Pantai Panisia juga menyiapkan tempat pemancingan. Jadi untuk para wisatawan yang datang ke sini yang berkunjung ke pantai ini, selain menikmati pantai yang indah dan bersih, juga bisa memancing di sini. Karena ada kolam-kolam ikan di sini untuk area pemancingan. Nah, area pemancingan ini bukan hanya satu, tapi banyak di sini. Karena lahan ini milik pribadi, yaitu milik Pak Ramli sebagai pemilik Pantai Panisia yang ada di Kecamatan Tangaran ini. Nah, selain pantai dan juga pemancingan, di sini juga akan dibuat ataupun akan dikelola lagi di sini agrowisata. Nah, jadi pengunjung yang untuk datang ke pantai ini tidak hanya menikmati pantai juga dan juga area pemancingan. Jadi pengunjung juga disuguhkan dengan buah-buahan yang akan langsung dipetik di Pantai Panisia ini, cuy. Memberikan surprise kepada Bang Lukman, cuy. Ini adalah hari ulang tahun Bang Lukman, jadi kita membawa kue ini langsung dari sekolah untuk Bang Lukman spesial, cuy. Ini kawan-kawan dari petani muda semua. Nah, ini bertepatan juga dengan hari jadinya petani ujung negeri, petani muda ujung negeri. Yang ada di Kabupaten Sambas, cuy. Hari ini juga bertepatan dengan hari jadi ataupun hari ulang tahunnya Karang Taruna yang ke-60 tahun, cuy. Nah, jadi kita sekalian merayakan dari petani ujung negeri dan juga Karang Taruna hari ini di Kabupaten Sambas. Hari jadi ulang tahun Bang Lukman, sekaligus meresmikan apa Bang Hasan? Petani ujung negeri. Petani ujung negeri ya Bang ya? Itu yang ada di Kabupaten Oke. Sudah 1 tahun dibentuk. Kali ini kita bersama kreatif Bang Hasan Ronat. Oh, siap. Youtuber Sambas. Kita akan kasih ini ke Bang Lukman. Gimana tuh? Sukses. Amin. Semoga lebih sukses dari kami. Amin. Karena adil. Dan mudah-mudahan kita semua bisa lebih sukses. Kemudian yang jomblo-jomblo mudah-mudahan cepat jodohnya. Tiga lah.
Para beli, bisa para beli. Siap. Oke, terima kasih Bang Lukman. Ada aroma di segala Let's get it on. Woo, 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 woo.